Halo semuanya, apakah kalian suka dengan video kami selama ini? Jika kalian ingin membuka kesempatan agar kami bisa membuat lebih banyak video edukasi lagi, kalian bisa mendukung kami lewat karyakarsa.com/neuronmedia dan mendapatkan berbagai macam hadiah seperti wallpaper, live Q&A, storyboard, dan lain-lainnya sebagai bentuk terima kasih dari kami. Yuk, bantu kami cerdaskan bangsa ya. Sekarang, kita masuk ke topik kali ini. Apakah kalian pernah merasa pusing dan mual di saat sedang membaca di dalam mobil yang berjalan? Kira-kira apa sih yang menjadi penyebabnya? Tubuh kita mempunyai sistem saraf pusat dan sistem saraf perifer. Jika kita lihat lebih dalam ke sistem saraf pusat, dia terdiri dari 12 saraf kranial, saraf yang berasal langsung dari otak, dan ada juga saraf tulang belakang. Saraf nomor 8, yaitu saraf vestibulokokler, secara sederhana adalah saraf yang mengatur sistem vestibular yang mengatur keseimbangan dan percepatan, dan sistem koklea yang mengatur pendengaran. Karena topik kita hari ini adalah mengenai mabuk akibat gerakan seperti di saat kalian di dalam kendaraan atau mabuk kendaraan, ada baiknya kalian mengerti sistem vestibular terlebih dahulu. Sistem ini mempunyai 3 organ yaitu semicircular canal atau canalis semicircularis yang mengatur percepatan sudut, utricle dan sakul yang mengatur percepatan linear, di mana utricle untuk gerakan depan belakang, kanan kiri atau campuran kedua-duanya, dan sakul untuk atas dan bawah. Nah, pada semicircular canal terdapat 3 kanalis yang bertanggung jawab terhadap gerakan kepala, yaitu horizontal semicircular canal untuk menengok kanan dan kiri, superior semicircular canal untuk atas dan bawah seperti saat kita mengangguk setuju, dan posterior semicircular canal untuk memiringkan kepala ke arah kanan dan kiri seperti saat kita mau menyentuhkan kepala kita ke pundak. Di dalam kanal-kanal ini terdapat cairan yang bernama endolimf, yang saat kita menggerakkan kepala, endolimf pada kanalis yang sesuai dengan gerakan akan mengalir ke bagian-bagian dari sistem vestibular yang bernama ampula. Di dalam ampula, terdapat sel-sel rambut yang sederhananya adalah reseptor sensorik yang menyampaikan pesan kepada otak mengenai gerakan yang dilakukan. Sedangkan di dalam utricle dan sakul, terdapat kristal yang bernama otokania yang menghubungkan daya mekanik kepada sel-sel rambut yang tadi dan mengabari otak lagi terhadap bidang gerakan yang kita lakukan. Contoh untuk utricle adalah di saat kita sedang di dalam mobil yang tidak bergerak karena lampu merah dan mulai bergerak di saat lampu sudah hijau. Begitu juga di saat mobil yang bergerak kemudian berhenti karena lampu merah. Sedangkan untuk sakul, bayangkan seseorang yang sedang melompat. Selain itu, mereka berdua juga memberitahu otak kita mengenai posisi kepala di saat kepala sedang tidak bergerak. Kembali kepada pertanyaan awal, kenapa kita bisa mual dan muntah di saat membaca di dalam mobil yang bergerak? Alasannya adalah karena selain melalui bagian dalam telinga, otak kita juga menerima informasi sensorik melalui mata, otot, bahkan sendi. Tanpa gerakan, informasi sensorik yang disampaikan ke kepala akan cocok. Misalnya, kalian melihat video ini melalui laptop dan pandangan kalian terfiksasi kepada layar yang tidak bergerak. Mata kalian memberikan informasi tersebut ke otak, tetapi kalian yang sedang berada di dalam mobil yang bergerak, dan bagian dalam telinga kalian yang merasakan gerakan badan kalian yang sedang berada di dalam mobil yang bergerak, akan memberikan informasi ke otak bahwa kalian sedang bergerak. Alhasil, informasi yang diterima tidak cocok dan muncullah gejala seperti pusing, mual, dan bisa mengakibatkan kalian muntah. Begitulah proses yang terjadi di saat kita mabuk kendaraan. Kadang, berada di bagian depan mobil membantu mengurangi gejala daripada duduk di bagian belakang. Dan kalian juga bisa melihat ke pemandangan yang jauh daripada melihat ke benda-benda yang dekat dan tidak bergerak. Bagaimana? Menarik bukan? Bagikan video ini ke teman-teman kalian supaya mereka bisa menghindari mabuk kendaraan atau meredakan gejalanya. Jangan lupa subscribe untuk mendukung keberlangsungan channel ini. Jika ada topik yang kalian ingin kami bahas, kalian bisa tulis di kolom komentar untuk kami lihat. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya.